Bagi mewakili sesuatu hormat bagi kebangsaan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis merasmikan pembukaan Pemerintah Provinsi Negeri Sembilan dengan sahabat yang sudah terima kasih. Sukno, Syekh Agung, hormat bagi kebangsaan yang tidak bersama pada malam ini karena ada urusan lain, jadi saya diminta untuk mengisi tempat ini dan pengisian ini sesuatu tak sama dengan beliau. Jadi saya nak menyampaikan salam beliau kepada semua dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kedua, saya mengucapkan thank you.
objek dalam sebelum mukadimah kita untuk berbicara. Bila mana kita letakkan objek, automatik dalam otak kita, otak audience akan tertumpu. Dalam Al-Quran juga, bila dia buka jendela untuk lihat masjid, untuk lihat para sahabat, pertama Rasulullah, why adalah Rasulullah? Senyum. Bila mana Rasulullah senyum, Rasulullah, para sahabat ketika itu sangat sedih. Kenapa? Kerana rupanya itu merupakan senyuman terakhir Rasulullah, merupakan bingkisan yang dihadiahkan oleh Rasulullah buat para sebuah satu generasi yang sangat mencintakan para sahabat, iaitu para rasul. Alangkah Rasulullah SAW menyelak jendela kita pada hari ini. Adakah Rasulullah tersenyum? Kenapa? Sunnah yang pertama, sunnah yang paling dituntut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah solat berjemaah. Saya bukan kata-kata. Kalau kita nak tengok macam mana suatu tempat tu hidup tak hidup, ataupun macam mana keadaan di tempat tu bagus tak bagus, kita lihat surau, kita lihat masjid, berapa ramai orang berjemaah. Kita tengok, kita punya IPT, kita punya college, kita punya university, berapa ramai yang solat berjamaah. Andai kata kita punya IPT tu setiap waktu solat berjamaah di sikit, maknanya ada something wrong dalam kuasa tersebut. Dalam tempat tu, satu karya tu tak ramai yang berjamaah, maknanya satu kuasa tu bermasalah. Kenapa? Saya boleh bagi satu bukti, sebab manusia ini nakkan kita buktian, walaupun dia nak bukti dalam surah Al-Baqarah sendiri, yang ketika mana Nabi Musa AS hidupkan orang yang mati, lalu mereka kata Nabi Musa minta lembu. Lepas tu orang berikan lembu apa, warna apa, bentuk apa, corak macam mana. Akhirnya Allah Ta'ala laknya. Bukti dia adalah ketika mana Presiden Erdogan, kenapa sudah ada kan? Sudah bukti Presiden Turki pada tahun 2018, tahun lepas. Presiden Turki sebelum dia buat pemerintahan, kalau kita belanjawan 2020, betul? Dalam belanjawan 2020 dia tu, dia letakkan satu sektor, yang mana dia letakkan tiga benda. Yang pertama adalah umat Islam perlu solat subuh berjemaah. Dia tak kata umat Islam kena solat berjemaah. Tak kata. Dia kata apa? Umat Islam kena solat subuh berjemaah. Yang pertama. Yang kedua, kena infakkan harta dekat jalan Allah. Yang ketiga, dikuatkan ekonomi umat. Waktu tahun 2018, Turki berada ke tangga 111 ekonomi dunia. Dan ketika itu Turki tidak pernah ada hubungan diplomasi dengan apa-apa negara, ataupun nak katakan bahawa kalau Malaysia ada hubungan diplomatik dengan Amerika. Kalau orang nak serang, Amerika ada untuk backup. Jadi Turki ni tak ada berapa. Maksudnya Turki ni
apa-apa tentang pelancawan, tentang penolongan untuk kewangan, dia buat handle sendiri. Jadi pada tahun 2018, duduk dekat tangga 111 dunia untuk ekonomi dunia. Dengan buatnya pelancawan 2020 tu, dia buat tiga perkara ni. Apa yang hebat tak hebat tuan-tuan? Yang hebat tak hebat, pada tahun 2019, Turki berada tangga yang ke-14 ekonomi dunia. Hashtag tanpa bantuan negara lain, tanpa membuat pinjaman dengan negara lain, tanpa buat pertukaran apa-apa pun dengan negara lain. Kenapa? Kerana dia pertama, dia buat umat Islam perlu solat, umat Islam perlu solat subuh berjamaah. Stop.
6 jauh kan. Huhaha, jangan bintang, jangan bintang. Huhaha, huhaha, jangan hati hati. Yurya, ya ya ye, ya ya ye. Yurya, Yurya, satu kali petir ber, dua kali petir ber ber. Siapa kita? Timur Ranger. Haus, 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 haus. Gaga, 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 gaga. Udah Raja. Ha! Mantap, mantap, mantap. Ha! Apa? Tujuh hobi. Diam-diam. Cepat! Panggil! Serapan! Panggil! Oke, go! Serangi, 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 wangi, wangi. Serapan! Serangi, dong! Aduh, kecil. Tanam di tuak, tangan tertunjuk untuk berkawan. Nak ketanam, ulangkan tan. Nak ketanam, ulangkan tan. Ulangkan tan. Dio, dio, asal. Dua, tiga. Dimana juga kita berada, orang tanya siapa kita. Kita akan jawab, petai warrior, petai warrior.
بنقطة التعليم
Ya Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتفضى به الهوائج وتنال به الرائج. Untuk masuk dalam program Night Walk, dan mereka akan melalui jalan denai ini bersama-sama dengan kumpulan mereka dengan membawa sebatang lidir. Satu lima dah. Tak. Dua dah. Dua satu. Dua dua. Dua tiga. Okey. Teruskan. Jalannya. Dua sepuluh. Ada. Ada. Berapa badan? 44, 45, 46, 47, 48, 49. Berapa badan? 51, 52, 53, 54. Berapa badan? 55, 56, 57, 58. Sementara korang beradakan him lagi, itu adalah terbaik untuk korang teruskan asalnya komponen. Okay, so sebelum masa ini terlepas, so sebelum kalau masuk dalam pekerjaan, itu menjadi satu benda yang akan sebab nak gerakkan program WOS orang-orang itu. Okay, sebab itu yang berlaku kepada diri saya. Okay. Pengalaman dia, dia terasa seronok sebab dia ceritakan pengalaman sendiri. Mungkin antara kita kalau dengar rasa seronok, ada yang kita rasa, benda-benda sebab bila kita cerita pasal diri kita, kita akan jadi teruja tau seronok. Tapi orang yang mendengar tu, jadi kalau bila kita di pihak organizer program, bila kita menjadi penanya program, kita kena letakkan diri kita di pihak orang yang nak datang program. Tanya dulu apa yang diorang nak dalam program ni. Bukan je syok sendiri buat program suka-suka kita nak dapat lebih-lebih kan. Tapi kita tanya, kita buat program ni
kan tidak ada pergolakan dan sebagainya. Ini nampak sumbangan yang sana. Jadi nak buat program tu, bila kamu jadi UKR NIT adalah sepatutnya dengan komponen untuk program dari kamu boleh semua UKI maknanya UKR NIT yang besar masa saya dia buat. Bila saya buat, saya turun pada pihak pengurusan, memang banyak sangat kegagalan, banyak sangat alasan kata tak boleh hilang kena undi, kena urusan ni, baru kena makan minggu untuk kerusan daripada pihak yang tentu. Kalau UKR NIT nak biar susah daripada marah, bagian marah sebab bahawa marah bukan UKS, bukan bahawa UKS saja tapi penyusahan yang di atas bila menyebabkan luar negara sampai kan banyak kali naik turun-turun dan korang proposal tak macam kadang saya nak kena tapi kita bisa balik dengan dengan tak pergi sendiri mampu juga mampu juga bila bisa naik kita positif juga dan tak harapkan kita cek nasi sampai kita buat apa kutipan pergi masjid buat tabung saya Jumaat buat minumannya jadi saya fikir bagaimana untuk berusaha sedawah tadi modus operandi ini adalah dia punya layers kepada kita punya program highlight which is program highlight kita letakkan apa yang kita fikir kita nampak tapi modus operandi kita letakkan apa sebenarnya terjadi buat program so aktiviti itu akan berjalan macam mana macam mana macam mana itulah sedikit dan program report ni adalah kita ambil daripada postmortem sebenarnya postmortem dah buat. Okay, postmortem ni biasanya kita akan buat lepas daripada program untuk tengok apa kekurangan, apa benda improvement yang kita boleh buat. So, benda tu kita akan masukkan dalam report dengan everything yang berlaku semasa program. Pertama tujuh kalinya, sebab tim UZPKPU leadership yang dibuat oleh tim kebangsaan. Berikan sepertikan. Jadi, harapan saya untuk Jawab, kita boleh buat program ini bukannya kita boleh buat untuk juruk tahunnya maknanya setiap tahun agar dapat berikan satu positif sesuatu positif untuk setiap kelab sporting universiti setiap IPTA dan RTS jadi insyaAllah ada boleh tak saya nak tutup majlis saya dengan apa? Boleh! Okey ke tak apa? Okey! Wahai Tuan Jenawah Pesan terhadap pemimpin hendaklah sopan tunjuk adabnya wajib kau simpan supaya hidupmu diraih. Wahai Tuan dengarlah amanah kepada pemimpin elokkan tinggal tunjuk adabnya usah kau singgah semoga hidupmu diraih. Sekian wajibkan kemudian kepada semua pihak yang terlibat iaitu pergi kemasan dan juga semua peserta dan mohon maaf kepada semua peserta terutamanya peserta perempuan mungkin ada yang macam rasa annoying lah hari ni mengumpulkan ni pergi kuku, pergi nunggu betul ok, no sebab korang yang datang sini kan so korang kena terima ke lah. Kalau saya sempat kumpul kat Dewan ke, suruh datang ni ke, okey. Ini datang bukan nak menutup majlis, saya nak cakap. Saya tak nak datang program mana formal-formal nak tutup majlis dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang datang untuk itu, saya datang. Saya datang nak cakap. Dengar je lah. Kalau kata macam tu tu nampak formal sangat. Patutnya saya yang rasmi kan. Ini program saya. Dan nak beritahu pelajar saya. Bukan level saya menutup lah. Rasmi. Tapi tak apalah. Kalau tutup, tutup lah. Saya tak kisah. Jadi saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara. Saya tak biasa cakap duduk tempat. Saya artis. Senang Farhan tadi sebelum saya cakap Senang Farhan sebut tadi dia bagi pantun tapi tak tahu mana pembayang. Saya sambut je part-part cipu lipat. Mari kita mulakan acara kan. Itu pembayang dia kan. Saya sambung je. Moga majlis mendapat berkat,
Mari kita doakan bersama. Empat. Habis jumpa dua lepas seminggu enam hari kursus dengan dia. Ada kursus dia nak masuk kursus orang-orang dewasa, ikut dia lah kan. Dia sanggup bayar, dia sanggup ikut kursus tu, aku kata pun kan. Berapa hari lepas? 3 hari lepas lah aku ikut dia lah kan. Tak apalah. Kemudian siapa lagi? Siapa kita? Ini Abik. Abik lah. Alhamdulillah, tahniah pada datang. Ini Abik. Ada lagi? Saya ucapkan tahniah lah pada yang dah habis tapi sedang datang. Ini Puan Munira ni jaga rekod-rekod dia orang supaya hubungan kita tidak putus. Kalau free datang dia, paling baik dia jemput lah. Kalau tak jemput, bagi tahu. Dengan bagi tahu, insyaAllah kita akan jemput. Yang pentingnya kita tak mahu hubungan kita putus. Saya bintang juga kalau data kita dah tetap kita hilang, maka kita tak dapat hubungi lagi secara klien. Kita tak mahu nanti bila dah habis kat sini, habis kat Pekin Universiti, you dah kerja, bila dah kahwin, dah ada partner kan? Dah tak ada masa dah. Dah kahwin belum? Mereka sibuk dengan jaga bini isteri. Contoh, kata lupa dah, pernah mengendawah ni. Kita tak tahu lah macam tu.